Ya, pemirsa, sehari jelang bulan Ramadan, sejumlah masjid di Jakarta tengah mempersiapkan tempat untuk melaksanakan tarawih pertama. Salah satunya di Masjid Legendaris Nan Unik Cut Mutia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Keunikan ini membuat Masjid Cut Mutia banyak dikunjungi masyarakat DKI Jakarta. Berikut informasinya dari rekan kami Adia Anwari dan juru kamera Dimas. Assalamualaikum pemirsa TV One. Marhaban ya Ramadan. Kita sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan kali ini pemirsa, saya sekarang berada di salah satu masjid legendaris di daerah Menteng, Jakarta Pusat, yaitu Masjid Cut Mutia. Di mana Masjid Cut Mutia ini sekarang tengah mempersiapkan persiapannya untuk nanti menyambut bulan suci Ramadan. Nah pemirsa, meskipun memang belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai tanggal mulai puasa tahun ini, namun Masjid Cut Mutia ini telah mempersiapkan pembersihan masjid sejak satu minggu yang lalu. Nah, lantas apa saja sih kegiatan-kegiatan yang nanti akan dilaksanakan di Masjid Cut Mutia Menteng Jakarta Pusat ini? Menurut pengurus harian Masjid Cut Mutia yaitu Bapak Koko tadi dia menjelaskan bahwasannya nanti di Masjid Cut Mutia ini akan ada agenda spesial yang baru akan dilaksanakan tahun ini, yaitu adalah talk show, di mana talk show ini akan dilaksanakan setiap hari Jumatnya di bulan suci Ramadan. Nah, di mana nanti bintang tamu talk show pertama ini akan diisi oleh Bapak Muhammad Ali, yaitu Kepala Staf Angkatan Laut, dan nanti juga di hari-hari Jumat selanjutnya akan diisi oleh bintang tamu lainnya. Nah pemirsa, seperti tahun-tahun biasanya atau tahun-tahun sebelumnya, nanti Masjid Cut Mutia ini akan menggelar buka puasa bersama setiap harinya, dan juga akan membagi-bagikan takjil kepada warga sekitar ataupun masyarakat yang ingin ikut serta untuk buka puasa bersama atau pun sekedar silaturahmi di dalam Masjid Cut Mutia ini. Nah, tidak hanya itu pemirsa, tapi Masjid Cut Mutia ini nanti juga akan menggelar acara spesial yaitu Ramadan Jazz, di mana Ramadan Jazz ini nanti akan dilaksanakan di parkiran depan Masjid Cut Mutia tanggal 7 hingga 8 April 2023. Nah, pemirsa, sambil menunggu pengumuman pemerintah atas tanggal mulai puasa, sekarang Masjid Cut Mutia tengah dalam pembersihan, dan nanti insya Allah apabila akan dilaksanakannya besok hari pertama sahur, hari ini akan digelar tarawih di masjid ini. Dari Jakarta, Adi Anwari, Dimas TV One mengabarkan.